Seribuan siswa dan sejumlah guru Mendua Kudus menggelar salat gaib dan doa bersama Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, untuk para korban dalam tragedi Kanjuruhan Malang. Kepala Mendua Kudus, Sofi mengatakan, doa bersama dan salat gaib ini merupakan bentuk kepedulian dan penghormatan untuk masyarakat yang terkena musibah dan menjadi korban dalam tragedi di Kanjuruhan. Kegiatan serupa, sambung dia, memang sudah biasa dilakukan di Mendua Kudus. Terlebih, ketika ada masyarakat yang tertimpa musibah. Salah seorang siswa Adelia Zakiyah Hafid menyatakan, pihaknya juga turut berduka. Banyaknya korban meninggal atas insiden yang terjadi di Kanjuruhan, Malang. Pihaknya berharap para korban yang meninggal bisa diterima di sisi Allah. Saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia dalam kejadian di Stadion Kanjuruhan Malang, mudah-mudahan amalnya diterima di sisi Allah. Maka Mendua Kudus melaksanakan kegiatan doa bersama dan sholat gaib. Ini adalah wujud kepedulian Mendua Kudus terhadap masyarakat yang telah menerima musibah. Mudah-mudahan amal mereka diterima di sisi Allah dan keluarga ditinggalkan mendapatkan ketabahan bersama. Pesertanya adalah kelas 10 sampai kelas 12 dan kegiatan setiap kali ada kegiatan musibah, maka secara spontan anak-anak melakukan kegiatan seperti ini. Salah satu di antaranya adalah membaca tahlil dan mendoakan dan sekaligus melakukan sholat gaib. Karena kita sama-sama warga negara Indonesia menunjukkan sikap simpati dan peduli kita terhadap pedulian sosial dan peduli terhadap lingkungan yang ada. Ya, doa kita mudah-mudahan mereka yang telah meninggal diterima di sisi Allah. Tidak akan terjadi kembali, dan ini adalah betul-betul musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.